Begini mas, gimana, ini udah masuk ke era pasar. Ya. Kita oleh sebab itu perlu dilatih dengan cara ekspor. Mereka kan sebetulnya melalui Bali, karena Bali yang langsung keluar negeri dia butuh bahan baku, barangnya. Ya. Nah dia kontaknya ke NTB, dia beli ke NTB kan melalui Bali. Sah-sah aja. Nah oleh sebab itu sekarang kita ada pelatihan ini supaya mereka bisa langsung kontak dengan buyer yang bersangkutan. Kalau dalam bisnis biasa saja gitu ya. Yang penting dibayarnya benar gitu. Nah soal rugi apa tidak rugi, gimana kesepakatan dia berdua, kalau harganya masuk ya dia dijual kan. Jadi kita kan nggak bisa. Soalnya kita bilang, oh ini nggak adil karena dia beli dari sini 10 rupiah. Orang dari ekspor dari Bali jualnya 20 rupiah, nggak adil kan maksudnya? Tapi ada yang masih seperti bisa memakai atas nama dia gitu Pak, pilih seperti itu. Itu juga begini, di dalam awalnya mas, ada seperti kita kalau beli barang, saya minta kosong ya, saya yang isi sendiri. Kalau penjualnya oke, ya sudah, nggak bisa apa-apa, karena bayar putus kan, mau dicap pakai bad in Bali atau ya nggak ada masalah. Tapi jangan seperti itu Pak, kita hindari kan itu misalnya merugikan sebagai misalnya awal dari pencipta seperti itu Pak kan? Ah bukan. Nah gini, dia menciptakan, tapi dia menjual dengan memberikan kuasa kepada orang itu untuk merubah. Ya kita nggak bisa apa-apa, kecuali dia bilang di plagiat, ambil dibikin di sana atas nama itu lain. Tapi kalau dari dia juga dia memberikan izin, ya sudah ada sah cap kabulnya gitu. Iya kan, soalnya masalah uang. Kalau dia udah nggak kan mas tahu perdagangan itu memang begitu gitu. Kalau dia menguntungkan ya sudah gitu. Karena gini ya, kita di luar negeri beli seperti di Hong Kong atau di Cina, minta merek kosong dikirim kosong. Kalau nggak merekin Indonesia ya kirim, buat dia yang penting laku gitu. Ya enggak. Nah itu gimana kesepakatan mas? Kecuali tanpa izin baru rame. Ya. Tapi kalau kesepakatan nggak bisa. Hak cipta itu. Hak cipta bisa mas. Tinggal datang ke Kementerian Koperasi bisa. Ya. Tapi hak cipta itu kan, tapi kalau mereka lepas ya nggak masalah juga kan. Ini masalah izin soalnya. Izin yang pemilik. Ya enggak. Ini Pak ada.